Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan diberikan kesehatan afiat serta dipermudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman siswa-siswi MI SMP dan SMA Nusantara. Oke, saya tidak akan panjang lebar karena saya hanya memberikan sedikit pengalaman saya ketika saya berada di sekolah ini. Jadi pengalaman saya berada di sekolah ini menurut saya cukup membuat saya merasa lebih dari apa yang saya harapkan. Ya, walaupun kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lebih luas, bahkan lebih besar dan fasilitas yang cukup mewah, sekolah ini sudah lebih dari cukup. Karena menurut saya, sekolah itu tidak perlu memiliki banyak fasilitas. Yang penting guru-guru dan para murid-murid merasa nyaman dan tenang berada di sekolah ini. Apalagi di sekolah seperti ini, yang lebih menyatu dengan alam, dengan AC yang lebih alami. Dan saya sangat berterima kasih kepada guru-guru di sini karena telah membimbing saya walaupun hanya sekejap mata, mau menerima kekurangan kami dan tetap berusaha sekuat tenaga agar murid-murid di sekolah ini bisa lulus. Dan cuma di sini guru-guru mau menerima kenakalan-kenakalan murid dengan sabar dan memberi kami sedikit kebebasan. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan sekalian yang sudah menemani saya di sini. Maaf kalau saya di sini membuat kalian kesal ataupun marah. Dan maaf karena saya selalu menghindar ataupun bergabung dengan kalian. Mungkin ini karena sifat saya yang tidak pandai bergaul. Thanks for waiting to be my friend. Semoga kalian semua sukses mencapai semua cita-cita kalian. Menuju suatu hal yang tidak pernah kalian duga, ke jenjang yang lebih tinggi. Use your time as well as possible, because there is a goal. Cukup sekian penyambutan dari saya. Saya berharap sekolah ini bisa lebih baik dan melengkapi semua kekurangan-kekurangan yang belum tercukupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan perpisahan, kami tahu ini sangat pedih, kami tahu ini sangat berat. Namun, kami tahu ketika ada pertemuan, pastikan sampai pada perpisahan. Kawan, masih ingatkah semua yang pernah kalian alami di sini, di sekolah ini? Madrasah yang membina kita, yang mewujudkan kita dan asal kita. Dekat tangga sekolah, belajar di bawah jendela kelas, berlari ketika melewati ruang guru, bersembunyi ketika Bu Tuti melewati ruang kelasmu, bersorak ketika bel pulang, lalu bersama pulang sekolah. Oh, semua itu terasa indah kini. Kawan, masih ingatkah semua perilaku yang disuguhkan untuk gurumu ketika dengan tulus guru membimbing, tetapi kalian terlena dengan canda? Ketika dengan ikhlas guru mengasuh, tetapi kalian berperilaku tak santun? Ketika dengan lembut guru menegur, tetapi kalian jawab dengan ledekan? Ketika dengan sabar guru menasehati, tetapi kalian tetap tak hiraukan? Oh, semua terasa sesal di dada kini. Tahukah engkau, wahai kawanku, ketika terasa sulit memejamkan mata hanya untuk mengharap kelulusan kalian, ketika mereka terjaga di tengah malam hanya untuk berdoa demi keberhasilan kalian. Kalimat yang dirangkai, doa yang dipanjatkan, semua demi kebaikannya, semua demi keberhasilannya. Semua untuk menghantarkan kalian untuk meraih cinta dan martabat yang tinggi, agar kelak menjadi orang yang berguna demi nusa, bangsa, dan agama. Tapi kini perpisahan yang terjadi, apa yang akan engkau sampaikan? Apa yang akan engkau berikan? Apa yang telah engkau persembahkan? Sudahkah maaf hadir dan lahir dari hatimu atas segala dosa dan kesalahan pada gurumu? Belum sempat engkau maknai kata-kata mereka.
belum sempat engkau pahami nasihat mereka, bahkan belum cukup waktu untuk membalas jasa mereka. Kini kita harus berpisah, pertemuan kita di suatu hari kini telah memberi kita kenangan yang tak mungkin dapat dilupakan. Saat-saat indah, saat-saat sulit, saat-saat menegangkan berlalu sudah. Langkah-langkah pasti kakimu membuat kami semakin rela melepaskan. Teruskanlah menuntut ilmu, gapailah cita-cita yang tinggi, agar adik-adik kelasmu dapat mengikuti jejakmu, agar mereka bangga padamu, agar guru-gurumu bangga padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.